Untuk bentuk karetnya seperti ini ya teman-teman ya. Kecil, dia kecil. Ini tadi udah saya buka ya teman-teman ya. Dan rasanya pun ada manis-manisnya. Ini saya coba icip ya. Tes satu. Konin rebutan makan fur. Fur dari Vietnam. Liting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman semuanya. Hari ini saya dapat kiriman 2 paket makan burung koli Indonesia. Yang pertama dari ini. Produksinya Nektar Goib. Nah, ini dari Facebooknya Kicolintas Nektar Goib. Tersedia di Shopee juga kayaknya, ini ada. Mudah-mudahan cocok untuk burung-burung teman-teman semuanya ya. Dan yang kedua, ini saya dapat paketan nih, luar biasa. Mungkin orang Vietnam mau mengenalkan pelet kolibri ninja atau pelet sogon di Indonesia. Dia mengirimkan banyak nih teman-teman. Ini langsung dari Vietnam ya. Ini langsung dari Vietnam. Pelet Liting VIP. Ini nggak tahu bedanya apa, saya nggak tahu. Ini Liting dan ini VIP. Ini saya nggak tahu bedanya apa. Yang penting ini saya senang sekali dapat paketan langsung dari Vietnam. Banyak banget nih teman-teman. Langsung dari pabriknya. Ini disuruh nyobain. Kemarin bilangnya mereka coba saja kalau pakai pelet kolibri ini. Bikin perbedaannya antara setelah menggunakan pakan pelet kolibri dengan pakan nektar cair. Oke, ini kebetulan saya juga sedang meloloh burung sogontong ya teman-teman ya. Ini akan langsung saya ajari makan fur. Mudah-mudahan cocok dengan fur ini ya. Fur Liting dari Vietnam langsung ini guys. Keren. Ini dapat kiriman nih. Banyak banget. Oke ya. Ini kemarin juga lihat di TikTok atau di TikTok atau ya untuk cara mengajari burung makan fur. Kita taruh cepuk seperti ini. Kemudian kita basahi dengan air. Seperti ini ya. Agar dia terbiasa dulu makan fur. Nah, setelah 2 hari nanti agak dikeringkan, jangan terlalu basah. Ini kan saya bikin cuwer dulu. Mudah-mudahan sukses ya ngajari sogon makan fur. Coba. Mudah-mudahan sukses. Kebetulan ini burung baru belajar mandiri ya teman-teman. Pas sekali saat untuk mengajari makan fur. Semoga cocok ya. Untuk bentuk peletnya seperti ini ya teman-teman ya. Kecil. Dia kecil. Ini tadi udah saya buka ya teman-teman ya. Dan rasanya pun ada manis-manisnya. Ini saya coba icip ya. Tes satu. Rasanya itu seperti biskuit. Biskuit yang ada susunya. Enak. Mudah-mudahan burung suka ya teman-teman ya. Nah, langsung dimakan teman-teman. Tes kamera. Tes kamera. Nah. Nah, langsung dimakan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat mandiri. Cepat makan fur kering ya teman-teman ya. Terima kasih untuk Nektar Goib. Terima kasih untuk apa? Pelet Kolibri dari Vietnam langsung. Kemarin siapa? Lupa saya akunnya itu. Pokoknya terima kasih sudah menyupport pakan burung di Indonesia. Mudah-mudahan cocok. Banyak yang cocok menggunakan pakan ini. Khususnya sogontong juga ya. Kalau sogontong makan fur mungkin enak dia. Karena nyetingnya mungkin tinggal kasih kerutu. Oke ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kedepannya saya akan pantau lagi burungnya setelah makan fur. Gimana untuk apakah dia bagus makan fur atau tidak.
Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.